Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Jumaat. Hari Jumaat Sayyidul Ayam. Mudah-mudahan kita berdiri di hadapan food donation box, iaitu peti derma makanan. Kita letak di hadapan pejabat kita lah, Ahli Tisam Relief Program. Ini pejabat kita. Tujuan kita letak ni supaya orang ramai, khususnya yang tinggal di sekitar sini, dia boleh beli di kedai runcit sebelah ni atau mana-mana kedai yang ada di sekitar sini, atau bawa apa-apa makanan yang ada lebih daripada rumah, beras ke 10 kg ke 5 kg, boleh masuk dalam peti ini 24 jam 7 hari seminggu. Jadi menjadi rutin kamilah, kami datang tengok dalam peti ini ada tak apa-apa rezeki untuk mereka yang memerlukan dalam box ini. Jadi sama-sama kita tengok, mudah-mudahan adalah sedikit rezeki, 5 kg beras pun jadilah kan. Okey, kita tengok. Okey, untuk sebelum itu, untuk bagi tuan-tuan yang baru nak tengok, ini cara nak masuk. Buka saja macam ni, masuklah apa tu, beras ke, gula ke, garam ke, walau sebungkus garam. Dan pastikan hanya makanan, barang makanan saja masuk di sini. Kerana ada di kalangan hamba-hamba Allah yang memasukkan pakaian. Kita tak terima pakaian buat masa ini. Lagipun di sini terang-terang dah tulis food donation box. Jadi janganlah masuk pakaian dan benda-benda yang lain. Masuk makanan cukup, makanan yang halal, makanan kering. Jangan masuk ikan masin atau ikan bilis. Terima kasih. Jadi kita sama-sama tengok, ada tak rezeki untuk orang miskin, ada tak rezeki untuk mereka yang memerlukannya. Tu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Semoga Allah melapangkan rezeki mereka yang telah menyumbang ini. Ini kereta kita. Kita ada apa hari ini? Kita tengok. 5 kg beras. Satu. 5 kg beras. Satu lagi. Alhamdulillah. 10 kg beras. Kemudian ada tepung. Tepung 2 kg. Dan tepung jenis yang terbaik. Tepung Faiza. Bukan nak promote Faiza, tapi tepung ni yang terbaik lah. Dia tanpa benzoil peroksida ni. Ini memang tepung yang baik. Mahal. Dan alhamdulillah, ada gula 1 kg. Kemudian kita tengok food donation box ni besar. Jadi tuan-tuan jangan bimbang lah. Kalau 100 orang masuk pun masih boleh. Masih boleh penuh. Kita dapat bihun 2 bungkus. Ada minyak plastik ni. Tengok minyak ni plastik. Walaupun dimasuk ke dalam ni, dia tak pecah. Jadi memang di design seperti itu, boleh tahan, insyaAllah tak pecah. Dan alhamdulillah, siapa punya rezeki ni? Siapa punya rezeki? Kita dapat minuman coklat. Berapa kg ni? 2 kg. Dapat 3. 6 kg. Betul-betul rezeki hari ini pada mereka yang sangat-sangat memerlukan. InsyaAllah kita akan sampaikan pada yang mereka memerlukan. Minuman coklat ni untuk insyaAllah mereka yang ada anak-anak. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah hari ini tidak ada sampah. Tidak ada benda yang tidak sepatutnya dimasukkan dalam ini. Mungkin ada video-video kami sebelum ini, kita telah beritahu jangan masuk pakaian dan sebagainya. Jadi sejak itu kita tengok tak adalah. Sampah pun tak ada. Tak ada pakaian dan benda selain daripada makanan. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan yang telah menyumbang ni. Tengok satu troli penuh ni. Ni kalau pergi pasar raya ni, agak-agaknya berapa ni? Sekurang-kurangnya saya rasa RM200. Bukan RM200. Kalau kita tengok lah. Alhamdulillah. Kita akan bagi kepada mereka yang memerlukan.
Dan bagi anda yang menonton, ya, kita kunci balik. Jika anda memerlukan kursi yang tinggal sekitar Titidak Jaya ini, kalau anda punya kemampuan untuk datang, bolehlah datang ke food bank kami, dapatkanlah bantuan yang diperlukan. Nak beras ke, nak bihun ke. Okey, kita alu-alukanlah, kerana memang itu tujuan kita, kumpul barang makanan. Yang pertama, menyenangkan tuan-tuan yang nak menyumbang. Kita ada box tu, tak perlu tunggu kami baru nak bagi. Jadi boleh masuk dalam box tu. Kedua, anda yang memerlukan pun, tapi yang itu kena datang hari bekerja lah, Senin sampai Jumaat. Teleponlah kami atau terus datang, tekan loceng sini, dan panggil kami. Kami akan bagi barang dapur yang diperlukan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki pada anda yang menyokong usaha Al-Itisam Food Bank, membantu mereka yang memerlukan, dan kesudian anda berkongsi rezeki. Semoga Allah tambah lagi rezeki kepada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat.